sekarang kita sampai ke Zone A kat area sini. Kita tengok view sikit kawasan Zone A vacant site. Okey. Ini lebih sesuai kepada family. Cuba untuk budak-budak, kita perlu kawal lah. Ada kita view dari sini eh. Kita dapat juga senki eh. Senang untuk memudahkan tandas juga. Kita juga kemah untuk disewa. Okey. Sini ramai lagi tak tahu. Sesuai untuk kanak-kanak lah yang ramai eh. Landai sini yang ada yang dengan tapak campsite ya. Ini tapak campsite. Ya, kalau ada tapak campsite senang kalau hujan ke apa kan. Tak adalah air itu mengalir. Maknanya air itu akan surut pada pasir. Okay. Untuk zone A juga terdapat juga macam forest area. Mana macam kawasan pulau lah. Kawasan macam pulau, macam wild area. Saya tengok pun memang seronok lah tempat ni. Macam forest lah sini, area sini. Banyak lah, kosong-kosong. Kalau berkumpulan ramai cantik. Yang paling penting adalah surau. Surau di zone A memang cantik. Memang kemas dan teliti. Dan kita jangan risau tentang api. Kita ada genset, mudah alih. Pergi pula kepada zone B. Zone B belah sana. Zone B kat belah sana. Masuk saja pintu depan, terus ke belah kiri, belah kanan. Okey, sekarang kita masuk ke area zone B eh. Kita masuk ke area zombie. Zombie baru dibuat. Kita tengok pula pada area zombie. Okey, terdapat juga berbagai-bagai tapak yang baru dibuka kat sini. Si ada tadi zone A, lepas zone A tu kan ada pulau. Saya ingat ada pergi pulau dah. Ah, dah pergi lah. Pulau bila, itu pulau A. Bila mula-mula buka ni bang? Dah buka lah. Oh ya, tahun bila dia buka ni? Buka ni sebenarnya tahun baru 3-4 bulan ni je. Oh, baru 3-4 bulan. Okey. Ini untuk sebenarnya untuk family kawan-kawan ni. Okey. Zona campsite ni. Untuk zombie tandas baru buat. Sebab baru dibina eh. Ini tandas semua tandas baru dibina. Ini pun mengamalkan konsep pulau dalam campsite eh. Sebab dia ada pecahan aliran sungai dua. Pecah, lepas tu akan bertembung. Tapi jangan risau kepala air sebab dia ada satu main sungai yang utama dan sungai yang sampingan. Kita masuk pada kawasan Zondi. Sampai ke pulau. Kita kena lalu tepi ni. Ini zombie. Tempat kemah kami lah. Okey, kita tengok situ. Ada sungai. Dan kita tengok sebelah sini pun ada sungai. Okey. Di sinilah pecahan air sungai dua terbentuk. Siapa yang menginginkan lain daripada lain kan? Macam orang kata pulau dalam pulau di dalam sungai kan. Satu kawasan campsite yang pulau di dalam sungai boleh masuk area sini lah. Mampu hati. Tak ada sini dah camping kat sini. Tapi dua hari tu malam je. Okey.